masuk kan dekat sini dia. Jadi nggak usah dikasih air ya, nggak usah dikasih air, cepat matang. Oke, cepat saya deh. Yum. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Renia dengan menu masakan Hong Kong sehari-hari. Hari ini saya mau masak bunga kaucoy atau kucai dengan empalam. Yuk kita simak videonya. Ntar lagi aku masak ini bunga kaucoy ya, atau bunga kucai yang biasa buat wantan dulu, sama empalam. Ini daging babi pakis, ini soalnya ada kaci, daging sama kaci ini campur. Ini daging babinya nanti diiris tipis-tipis lebar atau jibin. Terus ini kucainya dipotong pendek-pendek. Teman-teman, ini daging babinya kita iris tipis-tipis lebar, jibin ya. Iris jibin. Nanti dicorong dulu soalnya. Nah, kayak gini, jibin kayak gini ya. Nanti goreng soalnya. Ini nggak usah diip dulu ya, nggak usah dibumbuin dulu. Nanti digoreng dulu. Setelah digoreng kering, dikasih bumbu. Kalau dibumbui dulu nanti nggak kering, basah kering. Nah ini udah aku iris ya, sama bunga kaucoynya tadi, kucainya, bunga kucai, udah aku potong-potong segini ya. Untuk bumbunya ini kaifen ya, atau penyedap rasa, hoyao atau oyster sauce atau saus tiram, gula putih sama merica bubuk, ditambahin nanti kecap asin. Itu aja, bumbunya simple banget. Sekarang aku mau goreng dulu ini daging babinya atau empalamnya ya. Nggak usah dibumbuin ini, nggak usah bumbuin dulu. Kita goreng dulu sampai kering, baru dikasih bumbu. Nanti nggak basah itu nanti. Panas. Kita biarkan dulu sampai ke kuning-kuningan. Saus tiram. Merica bubuk, diupen, gula sama penyedap rasa. Dikasih kecap asin sedikit. Thank you.
masukkan bawang putih. Dikasih penyedap rasa sedikit karena tadi daging babinya sudah sedap, sudah rasa bumbunya. Usah dikasih air ya. Tidak usah dikasih air, cepat matang. Ya, nah makannya yummy. Ya, nah makannya. Bau jawa, jawa empalang. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan bunyi loncengnya. Terima kasih.